masih dalam keadaan sehat ya. Lama nggak upload video, tapi semoga kedepannya bisa konsisten lagi untuk berbagi aktivitas rumah Bunda Eviana. Sehat selalu ya Bun, dan semoga wabah COVID ini segera berlalu. Hari ini Bunda Evi ingin unboxing paket belanjaan ya. Kita akan lihat paket belanjaannya apakah kualitasnya sesuai dengan yang diinginkan atau tidak ya. Benar-benar sesuai dengan ekspektasinya saya, karena memang harganya lumayan murah ya. Semoga saja bagus ya kualitasnya. Ya tentunya emak-emak lah ya, mau harga murah tapi kualitas top chair gitu kan. Kita lihat. Oh ada kertasnya, ada catatannya nih. Keren keren keren. Nama tokonya Baju Yuli ya. Baju Yuli ada form returnnya. Jadi misalnya kalau ingin mengembalikan barang ya bisa dikembalikan, dan ada catatan khususnya yang bisa kita isi lewat form ini. Keren ya, keren ya. Bagus. Tokonya sangat profesional. Oke, yang pertama ada jilbab warna hitam ya. Kemudian warna hijau. Ini ya. Kemudian ada warna lilak. Lagi ngetren banget nih warna ini, warna lilak ya, warna ungu. Kemudian ada warna dusty. Ya. Warna dusty dan warna warna hijaunya dua. Oh, navy yang tadi navy. Ya, I'm sorry, navy. Kemudian ada warna hijau. Tada. Kita buka warna hijau dulu deh. Semoga sesuai dengan ekspektasi saya yang kainnya bagus. Dan masya Allah. Keren. Kainnya bagus. Masya Allah. Thank you Baju Yuli. Nanti alamat itu ya, Baju Yuli, nanti alamat alamatnya di Shopee tak masukkan ke itu ya, ke deskripsi, supaya yang mau itu alamat alam linknya maksudnya ya, supaya bisa ini yang mau check out juga. Keren.
keren keren, jilbabnya bagus. Langsung kita coba ya. Iya, iya, masya Allah. Kedepannya akan pakai ini deh untuk nge-YouTube, keren. Ih, jadi teringat tuh ada YouTube-nya Mbak Ila ya, Mbak Ila yang YouTube makan itu. Pengen tag deh, seneng lihat dia pakai jilbab kayak gini, jadinya saya beli juga. Suka soalnya, tuh kan. Keren keren keren, thank you baju Yuli, jilbabnya bagus, thanks ya. Nanti deh untuk warna-warna yang lainnya saya itu lagi saya buka, tapi insya Allah semua kainnya sama, nggak ada yang beda. Ih, thank you, padahal harganya sangat murah loh, tahu berapa? 25.000, tapi dapat kualitas segini, nggak rugi belanjanya ya. Keren keren, thank you baju Yuli. Kemudian kita unboxing paket yang kedua. Tadang, perlengkapan untuk berkebun, berkebun bunga maksudnya ya, karena Bunda Evi suka tanam bunga, makanya Bunda Evi beli ini perlengkapannya. Susah bukannya, susah gimana ya, packingannya rapi banget. Maksudnya rapinya itu banyak plasterannya, jadi bukanya agak susah. Ini saya unboxing bareng ditemani si Kocik. Mau lihat gak? Kociknya yang menemani, setia menemani Uma unboxing belanjaan. Sehat selalu ya. Kita lanjut lagi. Jadi keterusannya pakai jilbabnya. Jilbabnya keren soalnya. Iya, bersyukur banget deh beli jilbab ini. Thank you juga sama channelnya Mbak Ila yang setiap kali nge-YouTube tuh pakai jilbab kayak gini. Ini seneng aja liatnya. Suka. Susah. Susah terbukanya, banyak plasteran. Jadi tidak sabar isinya seperti apa. Padahal cuma alat-alat pertanian saja loh. Alat-alat berkebun maksudnya, kok pertanian sih. Berkebun aja maksudnya. Dan ini juga saya dapatnya harganya murah. Murah meriah malah. Coba perhatikan. Ini nih untuk alat menanam bunga. Ini yang pertama ya. Yang kedua dibungkus lagi, ada bungkusannya lagi, jadi paketnya tuh aman karena double double bungkusan ya. Saya beli yang ini nih untuk menanam tanaman, nanti direndam, apa sih namanya ya, nanti saya lihatkan deh, lihatkan di masukkan linknya dan nanti saya tulis namanya ya, soalnya lupa namanya apa. Pokoknya nanti direndam, terus bisa untuk menanam. I'm so sorry, saya lupa, nggak tahu. Juga beli ini, nutrisi untuk tanaman. Nutrisi untuk menjaga kualitas bunga, ya. Karena Bunda Evi lagi menanam bunga juga, jadi Bunda Evi beli ini untuk menjaga kualitas bunga dan buah, kalau misalnya bunganya punya buah untuk calon pembibitan ya. Dan ini nih yang paling-paling sangat-sangat saya inginkan. Karena di tokonya ada, saya beli dengan harga yang murah. Kalau belinya di sini sebenarnya ada, tapi harganya itu 100 lebih ya, ratusan. Pas dapat tokonya ini, dan tokonya di Makassar. Jadi buat bunda-bunda yang tinggal di Makassar, langsung check out deh toko ini, murah banget. Yang suka menanam, saya dapatnya murah, nggak cukup 50.000. Padahal kalau di sini tuh kita bisa belinya 100 lebih loh harganya. Saya pas dapat ini di
Toko ini, toko apa ya namanya ya? Coba lihat toko apa ya? Mana ya nama tokonya? Life Farm Makassar. Di sana banyak sekali alat-alat untuk berkebun mini. Ada perlengkapan juga untuk hidroponik ya. Dan juga menjual nutrisi-nutrisi untuk tanaman ya. Thank you Life Farm Makassar. Sudah ada untuk menyiram tanaman. Jadinya tidak repot-repot lagi ya. Ini bisa semprotan, bisa untuk menyemprot air, bisa untuk menyemprot nutrisi ke tanaman. Keren kan? Tapi sudah banyak sih ibu-ibu yang punya, tapi karena saya belum punya, jadinya sekarang punya dan sangat bahagia sekali. Thank you sudah menyediakan harga kualitas tinggi dengan kualitas apa barang kualitas tinggi dan harga yang sangat murah. Thank you. Oke, sudah selesai ya unboxing barangnya, ada dua. Thank you. Thank you Sophie yang sudah menyediakan barang-barang kualitas tinggi dengan harga murah ya. Dan emak-emak ini sangat senang sekali berbelanja di Shopee. Nanti kalau ada barang lagi, kita unboxing lagi ya. See you next video. Bunda-bunda jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya ke orang-orang supaya banyak yang tahu link belanjaan yang sangat murah ini dengan kualitas yang sangat tinggi ya. Oke, bye. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum.